Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullahi wa sallim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga keberkahan masuk kepada diri kita semua.
tidaklah sedih. Kata Nabi Abdul Hajar, apabila kamu tidak bisa bertemu lagi dengan orang-orang soleh, atau tidak bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang bersedia, bakutubu hanya di sesuatu yang kita membuat sedih. Maka kita yang ditulis oleh mereka itu cukup sebagai ganti tempat duduk kita. Kita tak pernah ketemu sama Habib Abdul Hajar, tapi kita baca ratifnya, kita baca kitabnya, itu kata beliau seperti duduk dengan Imam Hajar. Kita tak pernah ketemu dengan Imam Ghazali, kita baca kitabnya, itu seperti kita duduk dengan Imam Ghazali. Kita tidak pernah ketemu dengan Habib Ali Habsyi Saidul Maulid, tapi kita baca kitabnya dan kita baca maulidnya, hakikatnya seperti duduk dengan beliau. Begitu pula kita di siang hari ini, tidak pernah bertemu dengan Siti Fatimah Zuhra, maka dengan kita berkumpul, mengenang, menceritakan, dan kita berusaha untuk mengikuti Siti Fatimah, maka hakikatnya seperti kita berkumpul dengan Siti Fatimah Zuhra. Kita yakin 100% ruh beliau sekarang ada bersama kita, menyaksikan siapa yang ada di tempat ini. Semoga bisa mendapatkan keberkahannya di dunia juga di akhirat. Amin. Jadi sebetulnya acara ini hanyalah satu langkah supaya kita bisa mengenal lebih dalam dengan jiwa, supaya kita bisa mengikuti daripada Siti Fatimah Zuhra. Karena hakikat orang yang dia itu mengaku cinta, orang itu kalau mengaku senang, orang itu mengaku cinta, maka salah orang cinta itu harus mengikuti yang dicintai. Kalau orang itu mengaku cinta tapi tidak mengikuti yang dicintai, maka itu kebalon. Karena alamat tubuh, alamat orang cinta itu arti tidak mengikuti. Bani Israel cinta sama nabinya, tapi karena tidak mengikutinya, dan ukul dengan Bani Israel dengan Nabi Nabi ini. Anjingnya Sabul Kahfi cinta sama Sabul Kahfi, gara-gara ikut sama Sabul Kahfi, akhirnya sama Allah Ta'ala dikumpulkan dengan Sabul Kahfi. Bahkan Nabi Muhammad berjanji, Sabul Kahfi adalah salah satu anjing yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka majlis ini Ustazah Khadijah khususnya beserta panitia bersusah payah untuk mengadakan kita Siti Fatimah semata-mata hanya untuk mengajak kita supaya kita bisa mendengarkan Siti Fatimah Zuhra, sehingga pulang dari tempat ini kita bisa mengikuti Siti Fatimah, dan harapannya semoga kita dikumpulkan dengan Siti Fatimah Zuhra. Amin ya rabbal. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an menceritakan bagaimanakah orang yang hidup itu akan mendapatkan ketenangan. Orang hidup, kita hidup dari apa? Makan, sama atur, semua di tempat ini. Kita hidup dari apa? Dan dari apa? Kita dicari tenang. Ketenangan itu bukan dengan uang. Ketenangan bukan dengan rumah yang bagus. Tapi ketenangan akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti Siti Fatimah Zuhra. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, "Idza yunakatan tasdirati fa'alima nafsuhum fa'anzala sakinata 'alaihim." Allah mengatakan dalam kitab suci Al-Qur'an, mereka para sahabat ketika mengambil sumpah setia untuk ikut sama Nabi Muhammad, mereka mengambil sumpah untuk setia. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad akan dilakukan oleh para sahabat. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak akan pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka bersumpah untuk setia dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka para sahabat ketika mengambil sumpah setia untuk mengikuti Nabi Muhammad? Ta'ala jala sakinah alaihim. Maka Allah Ta'ala memberikan ketenangan, Allah berikan ketentraman kepada hati para sahabat ketika mengambil sumpah setia untuk mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mengikuti Nabi Muhammad tidak bisa. Jadi ibu-ibu, para sahabat, mau ikut Nabi Muhammad tidak bisa. Karena Rasulullah laki, kalau perempuan tidak bisa ikut orang laki. Nabi Muhammad pakai gamis, masa perempuan pakai gamis?
Nabi Muhammad pakai surban, ya masa perempuan pakai surban? Nabi Muhammad, beliau orang laki-laki, ada beberapa perkara yang tidak bisa dilakukan oleh para wanita. Maka Allah Ta'ala menjadi Siti Fatimah sebagai pengganti Nabi Muhammad untuk para wanita. Maka orang para sahabat yang dulu mengikuti Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala diberikan kemenangan, begitu pula para wanita yang ketika mengikuti Nabi Muhammad mengikuti Siti Fatimah juga akan diberikan kemenangan hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ini memakai cinta tapi tidak ikut, maka tidak akan ada kemenangan. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam kitab suci Al-Qur'an, wa man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa orang yang taat kepada Rasulullah, maka hakikatnya adalah taat kepada Allah. Dan ketika turun ayat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadisnya, innallaha la yarda bi ridha Fatimah wa yasfadu bi syafaatiha. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tahu kalau aku, kata Nabi Muhammad, yang taat kepadaku, wahai kaum pria, yang kamu persis sama saya, kamu seperti kamu sudah taat kepada Allah. Tapi orang laki-laki atau umat yang tidak persis dengan Nabi Muhammad, maka dia tidak taat kepada Allah Ta'ala. Lalu Rasul mengatakan, innallaha la yarda bi ridha Fatimah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan untuk para wanita, ibu-ibu para wanita, apa kata Nabi Muhammad, innallaha la yarda bi ridha Fatimah. Allah akan ridha dengan ridhonya Siti Fatimah. Wa yasfad bi syafaatiha. Dan Allah akan murka dengan murka ke Siti Fatimah. Seakan-akan Nabi Muhammad ingin ngasih kabar, kalau orang laki persis sama saya akan dapat ridha Allah, yang tidak sama dengan saya maka akan dapat murka Allah. Lalu Nabi Muhammad bilang, para wanita yang persis yang ridha dengan Siti Fatimah, lalu Siti Fatimah ridha dengan dia, maka akan mendapatkan ridha dari Allah. Tapi sebaliknya, siapa orang yang tidak taat kepada Siti Fatimah, tidak mengikuti Siti Fatimah, maka dia tidak akan mendapatkan kemenangan dan tidak akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Siti Fatimah bersabda, beliau adalah bagikan Nabi Muhammad dalam versi wanita. Kalau Rasulullah adalah pemimpin bagi kaum pria, pemimpin yang bisa kita ikuti dalam segala langkahnya bagi kaum pria, maka bagi para wanita Allah jadi Siti Fatimah sebagai pengganti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dulu para sahabat berusaha susah payah untuk persis dengan Nabi Muhammad, maka kita para wanita harus berusaha payah untuk mengikuti langkah daripada akhir yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, yaitu adalah Siti Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perkumpulan ini masya Allah berkah. Kalau sudah dikenang Siti Fatimah Az-Zahra, maka akan turun rahmat, akan turun barokah, akan turun ketenangan dalam hati kita. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumair juga mengatakan, "Inda dzikri shalihin tazilu rahmah, fa kaifa bi dzikri asrani shalihin fa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apabila ada orang kumpul-kumpul menceritakan orang soleh itu, tempat itu turun rahmat, pondok itu turun rahmat. Lalu bagaimana kalau ada kita yang kumpul di situ? Kita sibuk semua, punya acara semua. Kita punya keluarga yang tertinggal, kita mau duduk sadar di tempat ini. Untuk apa? Bukan untuk makan, bukan untuk minum, tapi untuk mengenang Siti Fatimah. Kalau menceritakan orang soleh saja turun rahmat, maka orang yang kumpul untuk menceritakan Nabi Muhammad jelas rahmat dan lebih deras. Kalau yang kumpul mengenang Siti Fatimah sebagai bentuk perwakilan Rasulullah dalam bentuk wanita, maka perkumpulan ini tidak akan kita gantikan dengan perkumpulan manapun, karena yang kita kenang di majlis ini adalah wanita yang terbaik salam semesta, yaitu anak kesayangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita syukur kepada Allah Ta'ala kita bisa duduk di tempat ini untuk mengenang Siti Fatimah. Ya wahai hadirin rahimakumullah, sebetulnya sudah banyak yang ustaz-ustaz ataupun Pak Ustada menceritakan tentang Siti Fatimah Az-Zahra. Yang kita hitung anak dapat terpanggil oleh Nabi Muhammad. Yang sebetulnya menjadi hitungan itu bukan seberapa banyak kita tahu cerita Siti Fatimah, tidak. Bukan hitungannya seberapa banyak kita ingin menyebut nama Siti Fatimah, tidak. Tapi agama itu bukan hanya ucapan. Agama itu bukan hanya cerita, dulu-dulu kumpul-kumpul dengan cerita, bukan. Tapi agama, Nabi Muhammad mengatakan, ad-dinu al-mu'amalah. Agama itu adalah sikap.
orang akan dianggap baik atau tidak itu bukan karena dia banyak tahu ceritanya, tapi bagaimana sikapnya ketika dia mendengar cerita orang yang saleh, apalagi yang diceritakan wanita yang paling satu yang itu sesuatu yang berjalan. Maka hitungannya orang itu baik atau tidak itu al-mu'amalah, bagaimana mu'amalahnya dia dengan Allah, bagaimana mu'amalahnya dia dengan manusia, bagaimana mu'amalahnya dia dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada contoh yang paling bagus, yang khair mu'amalah paling bagusnya mu'amalah bagi seorang wanita kecuali Siti Fatimah az-Zahra, wanita yang akan kita banggakan dunia sampai akhirat. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit bercerita, ketika saat lahir hari saat dimana lahir Siti Fatimah az-Zahra, beliau itu lahir ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya 35 tahun. Waktu itu Rasulullah umurnya 35 tahun. 5 tahun sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang rasul. Waktu itu di kota Mekah terjadi tekok. Akhirnya datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah menaruh Hajar Aswad ada di dalam Ka'bah. Pada saat itu kalian tahu pada saat Nabi Muhammad naruh batu ada di Ka'bah dengan ukuran hajar, di tahun itu lahirlah Ummu Siti Fatimah az-Zahra. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala akan mengasih kabar hari di mana dibangunnya Ka'bah, dibangkitkanlah wanita yang paling akan menjadi pemimpin seluruh ahlul bait sedunia, yaitu Siti Fatimah az-Zahra. Ketika lahir Siti Fatimah, Nabi Muhammad SAW pulang ke tempat Siti Fatimah. Ketika masuk di tempat Siti Fatimah, melihat Siti Fatimah yang baru lahir, lalu dipegang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicium sama Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan ini hanya semangat. Inilah, ini keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Siti Fatimah, radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha, mengatakan Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah, "Wahai Khadijah, kamu tahu Fatimah anak ini akan saya kasih nama Fatimah, dan dari anakku ini Fatimah akan keluar keturunan-keturunan yang barokah." Ini pelajaran pertama. Artinya keturunan barokah itu akan didapat dari wanita yang barokah. Kalau kita ingin berharap punya keturunan yang soleh dan solihah, tapi kita sebagai ibu tidak barokah, maka tidak akan keluar keturunan barokah. Makanya Nabi Muhammad bilang, al-walad itu niyatu abihi wa ummi. Anak itu yang terlahir dari rahim kita tergantung niatnya ibu sama bapak yang kita berikan. Makanya Rasul bilang, ini Siti Fatimah lahir, dan dari Siti Fatimah ini akan keluar keturunan yang barokah. Sungguh, keluar Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, keluar Imam Ali bin Abi Thalib, keluar Imam Ja'far Shadiq, Muhammad bin Baqir, dan sampai sekarang Ahlul Bait ada di mana-mana, semua dari satu ibu namanya Fatimah. Rasulullah seakan-akan ngasih kata, tidak mungkin terlahir anak yang hebat kecuali keluar dari ibu yang hebat. Ayo, ini acara kita Siti Fatimah. Jadi kita wanita-wanita yang hebat seperti Siti Fatimah, maka secara otomatis tidak perlu kita doa kita anak soleh dan solehah. Kalau kita sudah tidak memperbaiki diri, secara otomatis Allah Ta'ala akan berikan kita keturunan-keturunan baik. Dan itu harapan dari Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Ar-Rawdah wal-Bi'ah yubayyinul-Bi'ah. Anak kita itu ahlaknya, sifatnya, kata Rasulullah, tergantung dengan lokasi tempat dia berkembang. Dan yang kedua, air susunya ibu. Susunya ibu itu pengaruh, karena sifatnya ibu akan masuk kepada sifatnya anak. Kalau ibu itu bukan orang yang baik, tidak sholat subuhnya kaset, ya, subuhnya jam 6, kadang-kadang dibangun subuh sama suaminya, kamu nyadeng, ya, pengaruhan, ya. Dibangun subuh emosi, padahal disuruh sholat. Kalau orang dulu itu kalau ngantuk mau tidur, kalau tidur mau dibangunin, disiram sama suaminya, mesem, makasih suami, saya dibangunkan. Kalau sekarang enggak, dibangunin emosi, si ngantuk aku kesel, terus mau punya anak soleh-soleh, tak ada bisa. Anak soleh-soleh aku dari ibu yang baik, karena air susunya ibu, itu akan berpengaruh kepada anak, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW
Allah. Siti Fatimah ini orang yang tidak pernah mengeluh. Siti Fatimah Az-Zahra itu orang yang tidak pernah mengeluh. Orang yang tidak pernah menceritakan kejelekan suaminya. Seorang yang sabar, yang tenang hatinya, yang tidak pernah bingung dalam segala urusannya. Coba kita lihat bagaimana Siti Fatimah. Sejak kecil sama Nabi Muhammad SAW sudah dibilang kalau ini anak yang barokah. Maka pantas kita rayakan milad itu, pantas kalau para awliya kita rayakan haulnya, tapi khusus Nabi Muhammad dan Siti Fatimah kita rayakan hari kelahirannya. Kenapa? Karena sejak hari kelahirannya lah sudah Allah berikan keberkahan dari Nabi Muhammad yang juga Siti Fatimah Az-Zahra, anak terbaik dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, hanya tiga saja. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat mencintai, sangat mencintai Siti Fatimah Az-Zahra. Kenapa sangat cinta dengan Siti Fatimah Az-Zahra? Karena ketaatannya kepada seorang suami. Karena taatnya kepada seorang suami. Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sudah kawin dengan Siti Fatimah, dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, dengan Siti Ali radhiyallahu anha, itu Nabi Muhammad selalu riwayati ke rumahnya Siti Ali untuk tanya sama Siti Ali. Mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ifa wajata ahlaki ya Ali, bagaimana kamu dapati istri wahai Ali? Maka Sayyidina Ali kalau berkata mengatakan firman Allah adalah Muratillah, wahai Rasulullah, Siti Fatimah ini adalah sebaik-baik istri yang membantu saya untuk taat kepada Allah. Jadi pujinya Sayyidina Ali sama Siti Fatimah bukan dipuji cantiknya, bukan dipuji Siti Fatimah apa namanya Siti Fatimah itu bagus parasnya atau bagus bodinya, tidak, atau cantik wajahnya, tidak. Tapi Sayyidina Ali bilang, Siti Fatimah adalah teman terbaik untuk membantu saya taat sama Allah. Itu, jadi perempuan kalau kepingin jadi perempuan yang baik, gimana? Ya, kalau perempuan yang baik, jadi suaminya puas dengan kita sebagai wanita, puas apanya? Puas kalau punya istri kita yang mendukung suami untuk taat kepada Allah sesungguhnya. Jadi pelajaran kedua, kalau pelajaran pertama tadi kata Rasulullah Siti Fatimah akan punya keturunan barokah, karena Siti Fatimah yang barokah, karena tidak mungkin kita punya anak yang baik kecuali dari ibu dan ibu yang baik. Dan pelajaran yang kedua, ketika Rasulullah tanya sama Siti Fatimah sudah kawin, bagaimana pendapat istri kamu? Apa kata Siti Nari? Fatimah adalah teman terbaik untuk membantu saya taat. Artinya kalau ada istri tidak bantu taat suami, nah ini tidak solidan. Harta baca kita, harta sholat, harta puasa. Bukan itu, suaminya puas dengan perlakuannya, seneng dengan sikapnya, cinta. Karena Siti Fatimah bisa bantu Sayyidina Ali untuk taat. Karena Allah tahu, Allah Ta'ala ini tahu bahwa perempuan, kita maaf, Ahmad ngomong gini, kita maaf. Karena perempuan itu memang hadisul akal lebih, perempuan itu akalnya kurang dan agamanya memang kurang. Khuliqa min jilalin aqwaj, perempuan itu tercipta dari tulang yang bengkok. Dan yang paling bengkok apa ya Rasulullah? A'laha. Kalau bagian yang paling bengkok kata Nabi Muhammad dari perempuan, a'laha, mulutnya. Walau itu kata Nabi Muhammad ketika tanya sama Sayyidina Ali, gimana Ali Fatimah? Apa penilaian suaminya? Fatimah orang yang bisa bantu saya taat sama Allah. Bagi perempuan, karena perempuan itu bengkok. Kalau sudah bengkok, apa yang paling bengkok? Mulutnya. Karena perempuan itu kalau tiba sakit hati atau ada sikap suami yang kurang baik, itu yang paling bengkok mulutnya. Tuh, ngomongnya langsung pedes, ngomongnya langsung tidak enak, mukanya langsung tidak enak, keluar omongan-omongan yang bisa menyebabkan kufur. Kadang-kadang ngomong sama suaminya, gara-gara sedikit tidak baik suaminya, keluar ngomong apa? Wah, suami saya ini tidak baik. Aku udah pernah seneng mas, kau sama sampean. Aku kata aku seneng kalau sama kau. Apa aku udah pernah pulang? Lama aku udah pulang ke orang tua aku, padahal berapa kali sudah pulang. Aku sumpah, udah pernah jadi keluar. Aku udah seneng mas sama kau. Apa hidupnya gini-gini kok? Keuangan pulang. Nah,
katanya. Bagaimana dijalankan tadi Ibrahim Alaihissalam? Dijalankan Ibrahim Alaihissalam.
bisa. Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Sayyidina Ismail. Ketika punya anak Sayyidina Ismail, ketika punya anak Sayyidina Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam naruh Sayyidina Ismail ada di Mekah. Sayyidina Ismail lalu ada di Mekah. Lalu Nabi Ibrahim tinggal ada di Syam. Setelah beberapa waktu, umur besar Nabi Ismail sampai akhirnya Nabi Ismail kawin sama satu perempuan. Ketika kawin sama satu perempuan, Nabi Ismail alaihissalam ini tulis surat, dikirim ke tempatnya adanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika surat sampai di tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, isi suratnya tulis bahwa ada, alhamdulillah anak Ismail sudah kawin. Saya sudah nikah dan sudah rumah tangga sendiri. Akhirnya datang, datanglah si Nabi Ibrahim ke tempatnya si Nabi Ibrahim, ke tempatnya Nabi Ismail alaihissalam. Sampai di tempatnya Nabi Ismail, ternyata hari itu Nabi Ismailnya kerja, jadi di rumah tinggal istrinya. Akhirnya ketok pintunya sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditanya, assalamualaikum, maka yang dalam rumah jawab, waalaikumsalam, maju dan siapa yang nabi itu? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, mengatakan saya sebut majus orang tua yang sudah tua renta ada di panti. Maka yang perempuan tanya, ada perlu apa bapak tua? Katanya si orang yang tua tadi, Nabi Ibrahim mengatakan, suami kamu kan Ismail. Oh, suami saya kerja. Sampai saat saya orang tua, kenalannya Nabi Ismail. Oh iya, gimana hidup kamu sama Ismail? Bagaimana hidup kamu sama Ismail? Kata yang perempuan, aduh suami saya itu gak enak. Dengar gimana? Hidupnya repot, makanya gak enak. Rumahnya kecil, nyewa terus tak pernah beli. Tapi punya rumah, tak dibawa-bawa rumah. Itu terus ngomongnya gak enak. Cerita suami itu gak enak. Padahal itu yang tahu pertuanya dari Ibrahim alaihissalam. Ketika sudah tanya cerita semua macam-macam, akhirnya kata Sayyidina Ibrahim alaihissalam, ngomong sama si wanita tadi itu, nanti kalau suatu kamu datang, bilang ya, suruh ganti abdanya pintu, pintunya suruh ganti. Oh gitu, iya. Sayyidina Ismail datang. Cerita si perempuan ini cerita keras, tadi ada tamu. Siapa? Tidak kenal orang tua. Terus bilang, ada kesaksian. Apa maksudnya? Katanya pintunya suruh ganti. Oh gitu, kamu tahu sampai datang itu? Tidak, itu mertua kamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ayah saya. Loh itu Nabi Ibrahim? Mertua? Iya, itu orang tua saya. Terus, apa maksudnya disuruh ganti pintu? Maksudnya saya disuruh nyerai kamu. Duh, saya dicerai. Ya, ada saya yang dulu mencerai kamu. Loh, kenapa saya dicerai? Karena kamu menceritakan kejelekan saya di depan orang tua saya sendiri. Pada syukur di bersama saya, dan saya tidak boleh punya istri yang tidak pandai syukur, karena saya tidak mungkin punya anak soleh solihah ketika saya kawin sama perempuan tidak pernah syukur. Tak cerai, dipulangkan. Dicerai, gara-gara apa? Buruk dan enak, suka ngomong ke suami. Ada tempat yang suka ngomong ke elaknya suami? Ada. Suaminya Ustaz, lelek, tua, gemuk, bawah-bawah. Bawa badannya tak enak, rambutnya keriting. Jalannya ibu, toh, kita hampir di dunia. Ini kurang keriting, kan? Tidak usah gitu. Bersabar, bersalah nih, kok mau kawin kerja ya, itu? Dulu kayaknya bagus, ternyata saya salah pilih. Terus gimana jadi mati, sudah ini ada. Tidak usah, mungkin. Kayaknya Nabi Ibrahim, cerai aja. Tidak usah kawin sama perempuan yang suka kawin enak, apalagi sama suaminya. Akhirnya Nabi Ismail kawin lagi dengan kedua. Kirim surat sampai di tempat yang Nabi Ibrahim dibaca suratnya. Ada saya sudah kawin lagi. Datang lagi Nabi Ibrahim ke tempatnya Nabi Ismail. Ketika sampai di mana? Di rumahnya Nabi Ismail yang kedua. Sampai di sana ketemu sama istrinya lagi. Tanya mana suaminya? Suaminya kerja. Sampai siapa? Ada saya yang ajus, saya orang tua. Ada perlu apa bapak? Tidak ada perlu sama Nabi Ismail. Tapi tidak apa-apa sudah. Saya kirim salam saja. Gimana? Kamu kawin sama Ismail bahagia. Oh, alhamdulillah. Bahagia. Suami saya baik. Suami saya itu, masya Allah. Makannya gimana? Makannya enak terus. Terpana ada enak. Oh, gitu. Ya sudah. Nanti kalau suami saya datang, saya kirim salam ya. Pintunya suruh saya kembali lagi. Ya, jangan sampai di toko pintunya. Kalau sampai toko. Oh ya. Nanti saya datang. Ketemu istrinya yang kedua.
Jadi kalian sedang mas tadi datang ke sahabat, datang ke orang tua, ada pesan dia. Apa katanya? Pintunya rumah suruh open lagi, ya suruh kenceng. Kamu tahu siapa yang datang? Dalam. Iya datang agak saja di dalam. Mertua saya iya. Kamu tahu maksudnya apa? Dia tahu. Maksudnya saya suruh pertahankan kamu karena kata kamu wanita yang baik. Karena kamu menceritakan kebaikan saya di depan orang tua saya dan tidak pernah menceritakan kejelekan saya seorang suami kamu. Padahal di kitab itu yang istri pertama itu lebih enak daripada istri yang kedua. Istri yang kedua itu makannya ada enak, tapi kita makan enak. Rumahnya ada enak, tapi kita rumahnya enak. Begitulah istri solihah. Dan itu masih kita dimaksud dalam hidup seperti sederhana sama Siti Ali. Kadang-kadang 3 hari tidak makan Siti Fatimah. Kadang-kadang Siti Fatimah punya anak berapa? Ada juga yang mengatakan anaknya 5. Bukan cuma Siti Hasan dan Siti Husain. Masih ada Ulusu. Dan masih ada anak-anak yang ada anak yang namanya Hosin. Siti Fatimah punya anak. Ngopeni anak. Mana musoni? Mana harus bersih ke rumah? Tidak pakai pembantu. Kalau sekarang tidak. Apalagi hari-hari yang baru-baru kawin sekarang-sekarang ini. Yang bukan ngaji sama Siti Fatimah. Ngaji sama TV. Kawin, punya anak, kabur juga. Kita suami. Mas, bang, aku minta pembantu. Aku kesel, aku capek. Pada Siti Fatimah punya anak banyak. Yang musoni, yang nyabu, yang bersih-bersih rumah. Tidak pernah ada yang membantu. Dari itu langsung ditawarkan. Dan ketika ditanya sama orang-orang sekitar. Bagaimana Ali? Pada Siti Ali yang kasih makan banyak. Kadang-kadang tidak makan. Tapi tidak seperti mati. Tidak ada suami yang terbaik. Kecuali suami itu Ali. Dan makan yang dikasih suami hebat. Padahal hari-hari yang ada tidak makan. Dan inilah akhlak profil dari suami dari Siti Fatimah. Yang tidak pernah berkata jalan dengan suaminya. Dan tidak pernah mencerita dengan dengan suaminya. Dan itu wanita yang paling terbaik. Karena Nabi Muhammad SAW. Pahaminya. Dan itu jangan cerita dengan suaminya. Tapi ceritakan yang bagus. Sampai Siti Fatimah itu pernah dengan Rasulullah minta pembantu. Apa kata Nabi Muhammad? Mau saya kasih yang lebih bagus. Apa Rasulullah? Kalau mau tidur, baca doa, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Siapa orang yang baca itu sebelum tidur, maka badannya menjadi sehat, pekerjaan rumahnya dikasih gampang, dan rezekinya dikasih barokah sama Allah. Tapi sejak hari, oleh sejak hari itu, wiritan itu tidak pernah saya tinggal. Bahkan wiritan itu dibilang tasbih kepala dunia, karena wiritan itu dikasih oleh Nabi Muhammad ke Siti Fatimah, supaya gampang dan efek mengerjakan urusan rumah, sehingga tidak perlu hudur-hudur di depan suami, dan itu akan modal untuk dia ketemu dengan Siti Fatimah Zahra, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir sudah. Yang ketiga, satu tadi yang pertama, dari acara bulan ini menjadi ibu yang baik dan punya anak yang baik. Yang kedua, jangan kita tidaknya suami. Karena Siti Fatimah tidak pernah berkata jelek di depan suaminya dan tidak pernah menjadi jelekkan suaminya dan terima. Dan terima dengan kondisi suami. Sebetulnya kita tidak enak gitu. Dia ada enak dan enak gitu. Cuma gara-gara terlalu banyak dia menikmati orang, akhirnya kita berasa hidup tidak enak. Kita punya sepeda motor, saudara punya mobil, akhirnya berasa sepeda motornya tidak enak. Nanti kita punya rumah, sebelah bangun, akhirnya kita berasa tidak enak. Padahal enak terus. Yang gara-gara enak itu terlalu banyak dia enaknya. Oh, sebenarnya lagi yang ketiga. Siti Fatimah itu yang teristimewaannya adalah selalu mendapatkan tempat istimewa di sisi Nabi Muhammad SAW. Setiap Siti Fatimah masuk ke rumah Nabi Muhammad, itu Rasulullah berdiri untuk menyambut Siti Fatimah itu. Bisa buat Siti Fatimah itu sama. Setiap Nabi Muhammad apa? Setiap Siti Fatimah masuk ke rumah Rasulullah berdiri dicium mata Siti Fatimah lalu diduduk di tempatnya Nabi Muhammad SAW. Satu hari, tiba-tiba Siti Fatimah datang ke mana? Ke rumahnya Nabi Muhammad. Hari itu Nabi Muhammad tidak berdiri, tapi Nabi Muhammad duduk, bahkan merengos. Astagfirullahaladzim, bahkan Nabi Muhammad merengos. Dan itu oleh Siti Fatimah. Sebentar hari Siti Fatimah. Akhirnya Siti Fatimah koleksi, apa? Yang salah ini apa? Ternyata hari itu Siti Fatimah masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, pakai gelang, yang terbuat dari perak. Gara-gara Siti Fatimah masuk rumahnya Nabi Muhammad, yang biasanya Rasulullah dijual Siti Fatimah dihidup di tempat Nabi Muhammad, hari itu masuk pakai gelang sama pakai kalung, dipelengosin sama Nabi Muhammad.
Dan dari situ Fatimah langsung berdekat pulang. Dan sampai di rumah dia sama suaminya, ini ambil ini, bawa ke pasar, jual sedekahkan. Sedang oleh ibu dan negara ini saya diperlengkosi sama Nabi Muhammad. Akhirnya besok datang, ketika masuk ke tempat Rasulullah, yang pertama kali dilirik sama Nabi Muhammad, bukan Siti Fatimah, tapi tangan dan negara Siti Fatimah. Ketika melihat tidak ada kalung, tidak ada emas yang ada di sana, atau perak di sana, baru dilirik Nabi Muhammad di situ, di tempat Rasulullah. Dihidupkan di tempat Nabi Muhammad SAW, maka Siti Fatimah mengatakan, wahai Allah, saya minta maaf kepada pakai itu. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Fatimah, saya tidak mau kamu tetap memimpin wanita seluruh alam semesta. Kamu sendiri saya alami. Kamu memimpin wanita ada surga Allah Taala. Saya tidak mau kamu tergurih hatinya dengan hal yang seperti itu. Dan saya takut kamu tergurih hatinya dengan duniawi. Maka orang yang akan berada di belakang wanita Fatimah adalah wanita-wanita yang tidak tentunya tidak suka menampilkan keindahannya dan tidak sampai menampilkan perhiasannya. Dan itu bukan daripada akhlak yang pada sisi Fatimah Zahra. Orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran yang terakhir, yang ketiga dari majlis ini, zaman kita ini memperanggarkan diri dengan kekayaan, menampilkan emas atau kekayaan kita di dalam hal lain. Dulu ada Abdullah bin Yusuf bin Tahir, beliau itu pernah pulang dari Singapura, ya, dikasih, beliau pernah pulang dari dakwah, dikasih kalung, dikasihkan sama anaknya, dipakai. Ketika dipakai keluar, balik lagi sama Habib Abdullah bin Yusuf bin Tahir, ditarik kalungnya, ditarik terus dibuang. Maka ditanya Habib, kenapa seperti itu? Kata Habib, kata istrinya, bang, kok dicoplok kalungnya anak, kok dicoplok, kok sampai dilepas? Apa katanya si suami? Saya menyakiti anak saya dapat daripada saya menyakiti anak orang lain. Ada banyak perempuan-perempuan yang tidak bisa beli emas, tidak bisa beli perak, gara-gara gara-gara kita menampilkan keindahan kita. Kalau pakai itu di rumah saja, di depan suami kita berkat dengan baik, dan itu adalah yang terbaik yang ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tiga ini kita amalkan, satu kita jadi ibu yang baik, sudah punya kebutuhan yang baik, kedua kita berkati dengan suami dan di depan anak kita bisa jadi suami dan terima dengan apa yang dimiliki suami itu sudah ada yang itu jadi tapi sudah apa adanya. Dan yang ketiga, kita tidak menampilkan keindahan kita, tertutup Allah kita, dan kita nanti keindahan itu dari kehidupan orang yang ada. Dengan ini semua orang tersebut akan layak untuk diberikan dengan Siti Fatimah Zahra, orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ketutup Nabi Muhammad SAW, bila pernah masuk ke tempat Sayyidina Fatimah Zahra bersama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika masuk ke tempat Siti Fatimah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu sama Siti Fatimah, lalu datang kedua cucunya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di rumah itu tidur. Sayyidina Ali itu tidur ada di pojokan. Maka ketika datang sama Nabi Muhammad Siti Fatimah dicium, lalu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dicium, lalu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Anas bin Malik, wahai Anas, kebetulan baik ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW tidak mengatakan, anak, wahadani, wa umuhuma, wa jalan hati, fi makan wahi fi wahadiyah. Kata Nabi Muhammad, wahai Anas, kamu tahu, dua anak ini, yaitu Hasan dan Husain, Hasan dan Husain, wa umuhuma, jadi keduanya yaitu Siti Fatimah Zahra wajah kenaik dan yang tidur di pojokan itu Siti Ali pada Allah baca di makan wahi kemudian nanti di akhirat akan kumpul menjadi satu tempat ada di surga Allah SWT. Maka Siti Ali mengatakan ya Rasulullah, lagi kita gimana? Kata Siti Ali ketika mengatakan itu pada Rasulullah yang cinta dengan Hasan dan cinta dengan Husain dan cinta dengan Fatimah dan kita dengan anak dan kita dengan anak di mana lagi di mana juga nanti akan dibutuhkan satu tempat dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memulai kita buktikan cinta kita di bagi sini dengan tadi itu ada wanita, ayo kita jadi wanita yang soleh yang taat kepada Allah, doa kemudian bagi kita lalu kita berarti dengan suami kita perlakuan yang baik kepada mereka dan kita
tidak mengakui keindahan kita dan tidak berbangga dalam kekayaan duniawi, tapi kita berubah dari prinsipnya asalnya kasar dan jelek dan berusaha berada di sisi kemenangan, mengikuti satu demi satu langkah hidup beliau sehingga betul-betul kita layak untuk dikumpul dengan sifat yang berusaha. Tahu kartun ini sebelum berpulang, tahu kartun yang lagi tiba di sini. Setiap satu sikap aku ada di rumah, ada di rumah, baik sama suami, jangan berasa kalau kita ada dia sama sifatnya, tapi dilihat sama sifatnya. Jangan kira wanita yang solehah itu tidak diceritakan oleh sifat iman, diceritakan. Kalau kita saja mengenang sifat iman, dingin saja bagaimana kalau kita dikenang oleh sifat iman. Orang yang hebat bukan hanya diceritakan sifat iman. Orang yang hebat bukan hanya hadir diingat sifat iman, tapi wanita yang hebat di bagian sini adalah wanita yang bisa diceritakan keindahannya oleh sifat iman. Pengalamannya waktu kita ketahui, alhamdulillah kita pernah ketahui terus sebentar saja hanya 40 hari itu bahwa waktu itu kita orang berangkat sama Nusa Solidikan. Alhamdulillah semoga berikan kepada umur sehat orangnya. Waktu akhirnya sampai ditahui, waktu itu alhamdulillah ketepaan kita bisa ikut majlis khusus bersama hari itu majlis hari. Waktu itu kebetulan kita orang duduk ada di sebelah itu pagi hari. Itu waktu itu ada kosong karena majelisnya khusus para hadirin. Selain para hadirin tidak boleh masuk tempat. Akhirnya kita duduk sebelah itu pagi hari. Ketika duduk sebelah itu pagi hari, dibacakan kosida yang awal matlamnya yang terlebih tidak ada tempat di mana. Tenang hati apabila salah seorang di antara kalian menceritakan sifat iman. Dibacakan kosida itu. Al-Ma'rufah, kosida yang biasa kita baca. Yang terkini tidak hadir sifat iman. Yaitu Nabi Mustafa sampai akhir kosida. Ketika selesai kosida, Habib Umar bin Hafid oleh ke tempat sampai bersimbol. Dia mengatakan, Fa'ifa ida dakarokna. Kata Habib, kalau orang menceritakan sifat iman saja, ini saja. Fa'ifa ida dakarokna. Lalu bagaimana kalau sifat iman yang menceritakan dulu? Kita di majlis itu diminta sifat iman, cerita sifat iman saja ini. Lalu bagaimana kalau kita diceritakan sama sifat iman? Apa bisa Ustaz? Bisa. Kalau tadi tiga yang kita amalkan, insya Allah kita bukan cuma mengenal sifat iman, tapi pulang dari majlis ini kita akan dikenal kalau sifat iman. Hidup semuanya akan tinggal uang, harta, mobil dan juga semua. Nanti dalam suatu topik, semua orang yang hidup yang dari uang, dari harta, dari pangkat, dari jabatan, ketika sudah mati perempuan-perempuan, harapan yang satu bisa ketemu sifat iman. Monggo melalui majlis ini, Ustaz dan Bani dan para panitia mengadakan acara ini supaya harapan yang kita mengikuti karena agama adalah mengikuti, agama itu adalah sifat, dan bukti kita kita mengikuti kalau kita sabiha. Ya Allah, semoga bertemu di sini kita diberi kemampuan yang sabiha.
Saya juga berusaha untuk berusaha.